المؤمن اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. تدعوه بعلم العلماء أستاذ مستاذ المسلمين والمسلمات. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Tamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi memberikan kesempatan, masih lagi memberikan kita peluang untuk meneruskan kehidupan kita, menyambung kehidupan kita di muka bumi Allah Ta'ala ini, sekaligus dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. InsyaAllah pagi ini kita menambung lagi pembahasan kita, perkongsian ilmu kita dalam permasalahan doa, yang mana kita dah bicara dah sedikit hari itu tentang kenapa, apa sebab doa kita tidak dimakbulkan, tidak termakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antara faktornya yang disebutkan oleh ulama ialah di antaranya kerana amalan kita, amalan maksiat dan keburukan yang kita lakukan yang menyebabkan doa kita itu tidak makbul. Amalan ataupun maksiat yang kita buat, tak kisah maksiat amalan yang besar ataupun yang kecil, yang dikatakan dosa, yang dikatakan maksiat, maka terhalang seseorang itu dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kata ulama juga, boleh jadi juga sebabnya kerana makan makanan yang haram. Ya, makan makanan yang haram ini efek dia besar, impak dia besar. Ya, sebab itu kalau kita tengok dalam kitab halal dan haram di Islam, apa kesan dia di jiwa kita ni daripada makanan haram, perbuatan yang haram, penggunaan barang-barang haram ini, apa kesan di jiwa kita? Maknanya ulama kata dan Nabi juga pernah sebut dalam beberapa hadisnya mengenai kesan daripada makan minum kita ni, kan makan minum, pakaian kita dan sebagainya. Jadi dia kata apa? Sebab dia kata kerana makanan haram juga boleh jadi kerana berdoa biasa dalam keadaan hati yang lalai. Ya, bila makan dan benda haram, menggunakan barang-barang yang haram, sehingga boleh menggelapkan hati kita, mengotorkan hati kita, sehingga kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan kita lalai ini, yang menyebabkan kita tak ingat Allah Ta'ala ini, pasal hati kita kotor, hati kita tak bersih. Apa yang menyebabkan punca hati tak bersih lalai ini, kotor ini, sebab daripada perbuatan dan kesudut makanan, penggunaan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tinggalkan ini perkara haram, sebab itu Imam Syafi'i kata tarkul ma'asi, tinggalkan perkara maksiat, insyaAllah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi apa sebagainya. Jadi boleh jadi juga kerana sebab lain, sebagaimana Nabi SAW dalam hadisnya kata apa? Ma min muslimin yada'u bida'watin laisa fiha ismun wa la qati'atur rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalasin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa 'anhu min as-su'i mithlaha qalu idza nuthiru. Kata Nabi apa? Tidaklah seorang Muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak ada padanya dosa
dan memutuskan silaturahim antara kerabat, melainkan Allah akan memberi pada orang tiga perkara. Makna tak ada dua ni, makna doa kita mesti ditunaikan oleh Allah. Tak ada dua perkara yang Nabi sebut ini. Apa dia? Pertamanya ialah padanya ialah dengan tidak ada padanya dosa di satu. Maknanya tak ada dosa, dia tak ada dosa satu. Tak pernah makan benda haram, tak lakukan benda maksiat dan sebagainya. InsyaAllah doa kita akan terkabul oleh Allah satu. Yang keduanya ialah tidak ada dosa memutuskan hubungan silaturahmi. Silaturahim antara kaum kerabat kita, adik-beradik kita. Nah, maka mudah-mudahan Nabi sebut kat sini apa? Maka dia kata Allah akan beri kita melainkan ada tiga perkara. Salah satulah, pertamanya Allah akan segera mengabulkan doa kita. Semua ada Allah kabulkan terus. On the spot minta, on the spot dapat. Ya, doa ada, alhamdulillah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala terus. Macam Nabi lah, apa yang Nabi minta Allah tunaikan terus. So itu kalau kita tengok Nabi SAW, orang yang menghubungkan silaturahmi, orang yang terpelihara dari dosa. So itu doa Nabi SAW dimakbulkan oleh Allah. Oh, dia kata Nabi maksum. Okeylah, Nabi maksum. Bagaimana pula orang yang sebagai wali-wali Allah, doanya dimakbulkan oleh Allah? Maksudnya apa? Bukan doa mereka ini dimakbulkan. Pertama, mereka tak lakukan dosa. Kedua, mereka tak memutuskan hubungan silaturahmi. Dua perkara ini disebutkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kalau tak segera pun, Allah akan menyimpankannya bagi dia akhirat kelak. Boleh jadi, apa yang kita minta-minta itu Allah simpan dulu. Nanti Allah bagi. Takut nanti dia bagi Allah sebab kita jadi sombong pula. Kita jadi tak kabur pula. Terima aku minta. Apa saja yang aku minta, semua dapat. Apa saja yang aku minta, ini semua takut. Ini sombong pula kan? Allah Maha mengetahui. Kenapa Allah tak bagi sekarang? Kenapa Allah simpankan? Takut kita menjadi angkuh, kita menjadi sombong. Kadang apa yang kita minta tu dapat, minta dapat, kita pun rasa gak sikit lah, kita pun rasa sombong. Telah minta dengan Tuhan. Lain kali, tengok aku ni. Apa je aku minta, semua makbul. Kau tengok. Aku nak anak aku lapan-lapan, semua jadi. Semua jadi. Apa je aku minta? Aku minta nak di Mekah, dapat. Aku minta, semua aku minta, semua dapat lah. Jadi aku jadi dia jadi sombong. Ini semua Allah Maha mengetahui. Di sebalik itu Allah Maha mengetahui kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Allah akan menghindarkan dari keburukan yang seumpamanya. Mungkin apa yang kita minta, Allah hindarkan kita daripada mendapat keburukan, menghindarkan keburukan. Jadi kalau sekiranya doa nak makbul, maka jauhkan dua perkara ni yang paling penting. Dosa dan juga memutuskan silaturahmi. Dua perkara ni sangat penting. Tapi hari ini dua perkara ni lah yang banyak kita buat. Dua perkara ni lah yang selalu yang lazim kita lakukan. Antara ialah memutuskan silaturahmi. Islam kita ni tak ada kerja lain, kita nak bergeduk siang malam bagi siang malam bagi petang, duk merakau, duk cari, nak cari geduk, nak cari mangsa, nak cari musuh. Siapa nak jadi buat jadi geduk ni? Benda kecil pun nak jadi geduk. Ini masalah kita ni. Benda kecil pun nak jadi masalah, nak geduk. Tak ada kerja. Sajalah. Ada sikit cari gaduh, ada sikit cari gaduh. Orang agama gaduh dengan orang agama, orang politik gaduh dengan orang politik, orang niaga gaduh dengan orang niaga. Tak ada kerja lain. Orang agama tak nak gaduh dengan orang politik, tak apa. Orang politik ni mesti gaduh dengan orang politiknya. Orang niaga mesti dah gaduh dengan orang niaga, orang niaga gaduh dengan orang agama, orang agama
politik dengan politik ada benda lah nak gaduh. Orang agama pun ada. Sekolah orang agama pun ada dengki-dengki, bukan tak ada. Ya. Yeah. Ada dengki-dengki orang agama pun ada. Tengok orang tu ramai miskin ke? Tak. Tengok orang tu hebat menonjol belakang, kita pun rasa di hati juga. Lantak je lah. Ya. Termasuk video, orang pun buka dia, tak ada nak menonjol. Ya. Yeah. Kita nak dengki apa? Bak agama apa sampai dengki-dengki yang berat lah. Agama ya. Tapi dalam orang melakukan ibadah kepada Allah, tak ada pula orang nak dengki. Rajin orang tu di masjid, aku ingat aku pun nak pergi lah, nak challenge lah di masjid dia. Kalau dia boleh go waktu, aku nak go waktu. Ada apa? Ya? Ini dalam buat maksiat, dalam buat bergaduh, dalam buat ibadah, ada siapa berdengki pun. Ya? Tak ada siapa nak berdengki. Ha, ini masalah kita lah. Nak mengikut ni, orang suruh ikut yang baik lah. Ya? Contohlah, kalau kita tengok Johor mengharamkan 15 tahun lawan ustaz masuk ke Johor, tak boleh masuk. Semua negeri nak ikut. Semua negeri nak ikut. Nak ikut juga macam jejak langkah Johor. Tapi Johor bila cuti yang jemaah, tak ada satu negeri pun nak ikut. Kerana Johor pun cuti yang jemaah, kita minta semua negeri, kita ikut jejak langkah Johor. Cuti jemaah, tak nak boleh ikut. Ya. Vape, Johor mengharamkan vape. Rokoklah haram dia. Tak ada satu negeri pun nak dengar seruan. Johor kita ikut dan Johor. Mana ada apa? Kita tak boleh ikut Johor, kita akan fikirkan dulu. Bak haram kau tak ikut. Bak ustaz ni kau nak ikut. Ni kadang-kadang kita ni sahabat walau ni. Sahabat walau ni lah. Dalam bab benda baik tak nak ikut macam tu. Kan? Ikutlah. Kalau memang nak ikut, ikut betul-betul. Johor, cuti Jumaat. Bagus cuti Jumaat ni. Kita pemerintah, cuti Jumaat semua. Semua negeri cuti Jumaat lah. Payah orang kerja. Jumaat, tambah macam sekarang kita tuan. Jumaat lambat masuk waktu. Allah siap kita tengok pada tuan. Hari Jumaat ni tuan-tuan waktu lambat kan? Tuan bayangkan tuan-tuan, 1.20, 1.30 sekarang ni. Lambat lah. Dah lah waktu rehat dia sekejap. Dah lah imam terpaksa baca ikut teks. Tak ikut teks pula, kena pula kan? Kena ikut teks. Dah ikut teks pula, lambat pula. Sehari lagi panjang pula lagi. Sehari lagi imam baca pula, panjang pula lagi. Kadang-kadang terburu-buru dia orang semayang. Kesian tengok semayang pula. Betul-betul melepaskan batu di tangguh kan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Melancar tu boleh tunggu lagi. Kalau di Perak ni, di Taiping ni mungkinlah tak ada seteruk macam Kuala Lumpur tu. Di Kuala Lumpur tu lagi, di langkah ni orang tak semayang. Lentak ke lah. Aku nak lah, buat apa nanti dah kubur lebih ni. Ni jalan jam lagi aku nak pergi sampai ofis ni. Buat apa? Tak ada ni. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gugur terus. Kalau apa sana apa, kalau tak sana apa, aku tak tahu, aku loncat tu. Apa nak jadi kan? Ikutlah macam tu. Jumaat? Umat Islam? Cuti. Kedai-kedai? Tutup waktu hari Jumaat. Tutup. Kedai-kedai makan semua, tutup hari Jumaat. Yang boleh masuk, orang perempuan sahaja. Kedai-kedai makan ni. Ada laki-laki, orang Islam, nak masuk kedai makan, takkan? Kau bisa nak pergi jumlah? Ini tak ikut. Johor buat kita tak nak buat lah. Tapi dalam bak ustaz, laju semua nak ikut. Umar nak ikut. Mesti itu, mesti ini. Allah SWT. Hari ini, kadang-kadang kita, itulah jadi gaduh. Itu yang jadi gaduh itu tak ada. Yang ini kau tak nak ikut, yang ini kau tak nak ikut. Jadi gaduh. Jadi, bak dosa, bak makan benda haram. Saya tu kalau kita renung, kita tempat semayang sudah, baca Quran sudah, semua sudah. Tapi kita tetap juga hati kita tak boleh terlepas juga lah. Nak maafkan orang dan nak minta maaf dengan orang. Payah kan? Kenapa? Jawapan ini yang antara menggunakan makanan lain.
mendiskusikan sebuah kitab halal dan haram fil Islam, kesan di jiwa manusia, di jiwa Islam. Apa kesan dia, efek dia pada hati orang kita ni? Bila makan benda haram, minum benda haram, buat benda haram, apa kesan dia? Dia melemahkan jiwa kita. Dia merosakkan hati kita, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok, anak kita hafal Quran. Kita bawa balik di seminggu, tuan. Ya? Anak kita tak matahkan, elok budak kenapa. Bawa balik seminggu, ya. Seminggu cukuplah bawa balik. Jangan budak. Ya? Sampai di rumah dengan tengok TV, dengan makan tak menentunya. Saya tu mak tak kira tak bagi balik, kita tak bagi balik, kita tak bagi balik, kita tak bagi balik. Sebab inilah. Bila balik, kita tak boleh kawal macam mak tahfiz. Mak tahfiz tu semua tak ada. TV tak ada, radio tak ada, apa pun tak ada. Semua ada. Tak dibenarkan. Sebab, bila tengok benda-benda ni, dia merosakkan hati dia. Bila menghitamkan hati, nak ngapa dia tak boleh lah. Nak guna kerat, kena kerat, gendam dari air sehari habis. Kan? Air
itulah gunung tancap dulu-dulu kan. Tapi tuan-tuan yang dulu rumah itu, saya punya lapis sejauh jalan. Eh, berusnya sabut. Berus, ada sekali jual berus sabut lagi. Ha, berus sabut kan. Ha, sampai tanggal lah, sampai tinggal besi lah kawan tu. Dulu. Itulah. Basuh kat mana? Sungai. Pergi. Hari ini, macam-macam alat pencuci pakaian-pakaian kita. Pasal itu, kesan hari ini dengan dulu punya kesan, dulu tak ada masalah kesan dia. Yalah, dulu-dulu tak ada masalah. Sekarang ni, bermasalah semua. Yalah, makan satu bak. Pakaian satu bak. Maksiat satu bak. Tiga serang kita. Sekaligus. Tiga serang. Mak bapak kita keluar orang tua, makan, jaga. Tanam sendiri, semua ni kan. Lihara sendiri. Basuh baju, jaga. Maksiat, kurang. Dulu-dulu tak ada lah. Pusat karaoke apa semua ni tak ada. Dulu apa yang ada? Wayang pacak je lah tengah padang tu. Itu pun tak tahu lah aku bilang sekali. Eh. Filem tu maknanya aku tu filem wayang, wayang padang, cak padang. Malam ni wayang, malam ni wayang. Oh cerita apa tak tu? Ha, sampai tengah malam lah kalau wayang. Dulu kan. Sekarang kat rumah dengan internet, dengan Astro, dan habis. Macam mana doa nak buat? Macam mana ibadat nak terima Ta'ala? Bila doa tak makbul, ibadat tak terima Ta'ala, macam mana nak ada kesan di hati kita? Macam mana nak boleh melembutkan jiwa kita? Oh, ni perkara yang berat. Ni perkara yang berat. Ha? Saya buat baru-baru ni buat diskusi sekali dengan expo produk halal atau ibadat. Susah tak? Orang tentu masih nak guna minat cakapak lagi. Kita tunjuk ni minat cakapak. Ini minyak angin dari China, ini orang Islam punya, ini orang Islam punya. Tak, tapi tak sama lah tuan dia kata, nak cakap apa yang sesuai, dia nak cakap apa lah. Sebab bila sebati. Tapi ni kapir punya tuan, kapir punya pun tapi okey lah. Kata. Dia okey kan lagi tu? Kita nak kata apa? Macam ibu-ibu, kita bawa satu produk, apa nama dia? Sabun basuh pakaian Az-Zahra nama dia. Yang buat ni ustaz dia Kelantan lah. Bawa ke ipung ni lah. Dia bawa ke ipung ni. Dia jual lah kat makcik-makcik ni. Ha, ni makcik, ni pencuci pakaian Az-Zahra nama dia. Nama pun nama Melayu lah, Islam. Az-Zahra. Nah. Makcik mula-mula tamu tu beli. Beli. Balik pakai lah tu. Makan-makan tak ada duit dulu tu. Komplain tu ustaz, ustaz tak ada duit lah ustaz. Kata dia. Ustaz kata, makcik, kita nak suci makcik, nak suci untuk nak pakai, nak buat ibadat. Kita pakai ni bukan pasal nak buih tu, pasal nak suci, nak buat ibadat. Apa artinya kata nak buih tapi tak suci, nak boleh buat ibadat tak boleh. Tapi ustaz tak ada buih, tak sedap lah, dia kena ada buih juga. Nak buih juga. Macam mana ibu-ibu? Nak buih juga? Ha? Itu saya cakap kat ustaz tu, ustaz. Carilah formula macam mana nak buihkan dia. Ha? Carilah ustaz formula bagaimana nak buihkan dia ustaz. Sebab makcik-makcik tak nak. Nah. Apa produk kita nak guna? Ubat gigi, saya bawa. Satu nama ubat gigi ni, Tenergy nama dia. Daripada Zaitun. Ubat gigi ni dibuat oleh Ustaz Ghazali Az-Zahari Al-Hafiz. Orang Kelantan duduk di Gombak Tinijin. Saya buatlah dalam expo ni, dalam program ni. Nah, Tinijin ni produk orang Islam. 100% kita pergi tengok kilang dia. Orang Islam tu lah ustaz, dia buat ni tetapi dia lah. Suruh kembang dia, kembangkan ustaz. Buat biar orang Islam guna produk Islam. Tak boleh, kata bayar orang dia. Dia masih nak guna Colgate ke lagi. Mukmin, Safi, apa lagi? Mukmin tu kaum Islam punya tu. Safi tu kaum Islam punya. Pergi tanya KDN tengok. Siapa punya? Kaum Islam punya tu.
itu kalau Ustaz, macam ni lah. Miazam. Kita ni orang tertipu kan. Tu saya cakap dengan orang gini itu. Tapi kau orang dah tahu kenapa tak tahu itu. Ini etika tak boleh. Ya? Dia minta nama, kita bagi nama. Ha, dia minta kelulusan, kita bagi kelulusan. Dia minta halal, kita bagi halal. Tapi kita tak tahulah apa bahan dia pun. Ubah gigi yang berkaya. Banyak berkaya sekarang. Tuan-tuan baru ni, ustaz ni pergi lah. Di Thailand. Jumpa saya, oh. Tok Guru kata apa? Tok Guru di Thailand. Dia kata di Thailand ni ada jual produk tulang binatang. Apa guna tulang binatang ni? Untuk nak dicampurkan dalam bahan-bahan ni. Tapi tak boleh. Kita tunjuklah ni ubat teneji, ubat gigi teneji orang Islam pun. Alah ustaz, sama je lah kita dia. Gigi pun dah tak ada lah ustaz. Alah cuba nak ustaz. Payah nak ubat. Puluh tahun dah orang kafir ni, dia bela gitu. Dengan makanan, dengan hiburan, dengan pakaian. Dia dah bela kita sekian tahun. Dah semati, nak ubah balik itu, ush. Oi, beratlah nak ubah balik itu berat. Dia dah semati dah. Dia dah menebar dalam hati kita. Dah mengotorkan jiwa kita. Allahu Akbar. Macam mana kita nak buat lagi? Apa kita nak buat? Baunya saya bantu cukup-cukup dekat kios, dekat Giant, dekat Tesco. Saya kata, kau orang ni meniaga, mana produk Islam? Kau leka dia meniaga ke produk orang kafir ni, mana orang Islam? Ni baru kifayah ni? Mana, mana, mana? Orang Islam ni, ni baru kifayah. Sebab bila kita nak gunakan produk orang Islam? Sehingga doa kita tak diangkat oleh Allah Ta'ala. Sehingga ibadat kita tak memberi bekas pada hati kita, sampai bila? Oh, produk tak ada. Kan tak ada, ada produk. Kenapa kau tak ambil? Hanya ubat gigi ada, Ustaz. Sabun dah ada orang Islam buat. Bukan kita nak bantu ekonomi Islam ya. Kita nak mengamalkan orang Islam yang ibadah ini. Kesian tengok, penat bayar. Satu masjid, satu kiblat, satu imam pun bercakap Allah. Itu pun dah pelik tengok. Tak ada harapan sama-sama dari imam berceramah. Sama kan? Tapi dalam duk sama tu waktu nak salam tak boleh. Waktu nak ulur tangan tu tak jalan juga. Tadi tu dah doa sama dah. Imam baca cantik lah semua elok lah. Kita pun semuanya kusur. Habis ada doa lah. Habis. Ternak salam ni. Apa berlaku pula? Yelah cik, kita dah lama dah tua ni sebenarnya dah lagi. Kita minta maaf dah jatuh semua. Apa berlaku lah kita minta maaf? Dia lah minta maaf aku. Salah dia. Tak ada. Aku tak ada nama aku nak mula dulu lah, ganti kan. Aduh. Penat kan? Tapi kat sini Nabi sebut apa? Qat'i. Nah? Qati'i rahimin. Maknanya qati'atul rahimin. Ini memutuskan silaturahmi. Doa tak makbul. Macam mana kan? Tapi terhalang pasal hati kita kotor menggunakan bahan-bahan haram. Makan mungkin taklah payahlah pun nak makan benda haram, minum benda haram tak. Perbuatan dengan penggunaan barang-barang lain ni cukup banyak lah. Cukup mana? Saya tu Nabi pesan kepada kita, berhati-hati dengan makanan-makanan yang haram. Apa kata Nabi SAW lagi? Dalil pengaruh makanan yang haram tak ada bermakna pun. Ayuhan nas, inna Allah at-tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allah amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Faqala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu
manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman Allah Ta'ala, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yang halal, dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah juga berfirman, wahai orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik, yang telah menceritakan kepada kami tentang telah rezeki kami rezekikan kepada kamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang lama berjalan karena jauh jaraknya yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit sedang berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaian dari yang haram, dan diberi makan dengan yang makan haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doa? Pernah berdoa, itu baru doa, belum ibadat lain lagi. Sebab pengaruh makan, pengaruh minum, pengaruh pakaian, pengaruh Allah. Jadi maksiat dan makanan, makan makanan yang haram itu juga merupakan sebab penghalangnya termakbulnya doa seseorang. Begitu juga hati yang lalai dalam berdoa juga merupakan salah satu penghalang. Kena ingat ni tuan-tuan. Apa sebab doa terhalang? Ibadat terhalang, malas, lemah, kerana makan makanan haram, melakukan perbuatan-perbuatan haram, menggunakan bahan-bahan yang haram. Tapi hari ini cuba kita renungkan, jangan kita nak buat apa. Jangan terlalu susah kan? Susah. Nah, tapi kita berusaha lah. Sebab itu dinamakan dia sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau lah dalam pengobatan doktor kata tak boleh makan anjing motor, tak boleh makan itu, tak boleh makan ni, kita boleh ikut. Kan? Oh jangan makan ni, kolesterol. Walaupun benda tu halal, tapi doktor yang cakap jangan makan udang, jangan makan sotong, jangan makan itu. Kita ikut belaka. Boleh pula kita makan, boleh pula kita patuh. Tapi ni Nabi sendiri, Allah sendiri lah, jangan makan sotong. Kamu kena makan ni. Makan dia tak boleh. Krim orang Islam, ada satu krim yang apa
Rembuke ini. Rembuke ini dulu saya pernah bawa alas burung ya. Ini produk Lestanang Samona dia panggil apa krim buyung dia panggil. Krim buyung ni tuan-tuan sangat panas. Orang selama saya sakulah siapa nak pakai mesh ni kata. Saya cubakan mesh ni. Ya, benda ni tuan-tuan ya. Benda ni. Saya cubakan. Ya. Orang selama ni panas apa? Bau dia pun tak tahan dah. Panas. Dan bau dia. Sangat panas. Dia sangat bagus ni sakit-sakit. Bawa lah ambil minyak Tomoy Thailand tu main. Ambil krim jual kat farmasi tu yang gambar lutut gambar apa tu main eh. Okey, ni orang Islam punya tanya. Saya suruh dia okey. Agak-agak tuan nak pilih yang mana? Dia tetap nak tunjuk yang Tomoy tu. Saya kata Tomoy ni tuan tak tentu halalnya. Ini orang Islam punya dah tentu halalnya. Memanglah kalau ikut memang nak guna yang halal tapi ni mana aku cakap nak ke baru aku cakap tahu saya tak ubah ubah gigi ke tak ni ubah gigi Islam ni tak tak sama je tak sama tak ni orang Islam buat ni orang kapi buat tapi orang kapi buat ada logo halal lah naik. Bukan. Toki di sini tak tahu. Toki di tu, mungkin Sofi ni kan? Semua sini ada itu pas sudah kau nyawa. Siapa? Tu semua sini lah. Kali es ni mengapa bulan? Ada mungkin. Macam mie kan? Tu yang Selangor tu kan? Mie Azam tu kan? Logo je. Halal. Tapi bukan lepas tu bila kita jadi kan isu dia kata apa? Logo tu logo palsu. Bukan dia jual 2-3 hari. Bertahun dah dijual. Dia dah masuk pasar macam mana kau kata tu palsu? Takkan kau tak buat pemantauan? Mesti buat pemantauan. Sepatutnya kalau dia jual baru seminggu mungkinlah tuan-tuan terlepas pandangan. Kita tak dapat lagi kesan sebab dia baru seminggu buat operasi. Kita baru jumpa ni baru seminggu. Okeylah. Ini bertahun dah. Dah tutup buka balik ke lah kira. Tiba-tiba logo palsu. Ini baru ni. Ada masuk. Ada masuk ni. Baru model. Kalau 3 hari boleh terima dah. Seminggu dia boleh terima lagi. Sebulan ada ampun lagi. Ini dah pernah tutup, buka balik. Kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, kita ada bawa ubat gigi lah apa semua. Minyak ni, tapi buyung ni dia panas tak? Dulu dia botol, mana berat. Sekarang dia krim. Ini sangat panas. Tuan-tuan, dia cuba dulu lah kat luar pula, tuan-tuan sapukan kat tangan. Dia sangat panas tak? Kesan dulu ni tuan-tuan. Tak tahulah apa pakcik ni buat, apa yang makcik ni bubuh dalam tu, saya tak tahulah. Sebab dia ni yang buat produk-produk Islam, Rainbow K. Ini je nama Rainbow K ni tuan-tuan. Rainbow Aromatherapy. Sangat panas tuan-tuan. Orang Islam, saya tanya dia, boleh buat semayang ke ni makcik? InsyaAllah, dia kata benda dalam ni semua nak halal, boleh buat semayang. Itu saya minta. Yalah dia orang Islam, dia pun semayang. Dia mestilah jaga orang Islam. Islam tak jaga orang Islam ni murah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma